Dede. Iya, Pak Deni. Nah, tadi kita udah berikan clue, sekarang tinggal tersisa dua orang misteri, guys. Betul. Salah satunya nih pasti yang bawa bantal. Betul, Pak. Yes, Billy udah tadi kita kasih kesempatan pertama milih langsung, udah satu. Milih satu. Terus dikasih lagi. Lihat tangannya, udah milih dua, sisa dua. Sisa dua. Billy. Sekarang kita kasih kesempatan Billy untuk milih lagi satu. Satu orang. Bill, cuma dua nih, Bill. Gue sih berharap kalaupun nanti bener yang terakhir terbongkar, lu harus jujur, lu jangan bohong. Bener. Jujur, jangan nutup-nutupin. Bohongin lah, papa jadi, jujur. Jadi orang tuh harus jujur, kayak kakak aku mah jujur banget. Oh. Ya. Oke, Bill, tantangan terakhir. Sekarang kita akan minta duanya buat joget Caesar. Kaisar. Oke, diri. Oke, karena diri. Jujur. Karena jujur ya, sebenarnya kita oke, boleh mundur. Berharap mundur. Misteri guest ini adalah yang dekat sama Billy. Itu kan gosip terakhir kan sama Sarma. Iya. Ya gosip terakhir sama Sarma. Betul. Kalau Sarma kan kita tahu dulu satu program sama Billy. Ya. Yang acara tenet. Parapi. Hah? Parapi saya di atas ya. Ya gimana? Kipli. Keep smile. Kalau memang mereka jogetnya di antara mereka itu ada yang emang hafal, berarti nggak diragukan dia adalah okay. Si Charma. Dan pilih salah satu dari Billy mereka. Iya, pilih tengah sini. Cari penonton, Pak, ya. Biasa sama kayak TV lain. Iya. Geser sedikit. Oke, okay, kita lihat siapa yang jogetnya paling mirip atau bisa kompak. Silakan. Kaisar. Kipli. Tingginya Sarma itu kan ya tinggi. Tapi bisa aja ini salah satunya sih itu. Iya. Bisa si C, bisa si mantannya dia. Bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D, bisa si E, kan banyak banget. Oke, pilih, silakan pilih satu. Kalau pilih lihat sih goyangannya yang hafal, yang seirama sama musiknya. Ya. Seirama sama lo atau sama bunyinya? Enggak, goyangannya pas. Bisa, karena dia kan udah terbiasa. Ya. Jadi pilih pilih yang ini nih, Kang Deni. Ini? Pilih yang ini. Baik, berarti
Berarti yang ini gak dipilih-pilih ya. Ya oke. Okay. Kita akan buka. Satu, dua, tiga. Ternyata SPG-nya semua cakep-cakep. Kamu siapa namanya? Astrid. Astrid. Kenal sama Billy gak? Enggak. Mau kenalan? Mau. Gak mau, yaudah. Kalau saya mau kenalan. Sama saya. Sama aku aja. Gue aja Bil, dia gak mau sama lu. Hah? Gak mau. Mau sama gue aja deh, dia gak mau. Eh bentar, Billy deh tadi bunganya kecewa ya. Yang diharapin gak ada kali. Oh, Billy kecewa. Gak lah, dia mah udah tahu. Dia mah udah tahu pasti. Kenapa? Karena gue tahu perasaannya. Dia kan masih Sarma kuat, dia udah tahu. Sarma itu yang ini, dari tadi gue udah tahu. Oke, kamu pernah kenal sebelumnya atau pernah ketemu sebelumnya sama Billy? Enggak pernah? Enggak pernah. Pernah lihat dia di TV? Sering banget. Oh, sering. Lumayan lu udah lumayan terkenal berarti. Iya, Pak. Yaudah. Oke. Okay. Namanya siapa tadi? Namanya Astrid. Oh, nanya-nanya nama lagi. Oke. Okay. Ini berarti tinggal satu, berarti dia bener nih yang bawa bantal. Ya, siapakah dia? Kenapa, nanti kenapa? Kita akan buka, tapi... Mau kenal. Oh. Kamu gak takut Nanas marah sama kamu? Enggak lah ya, sok aja silahkan. Lu cemburu gak lu? Cemburu gak? Enggak, sok. Semuanya mau peluk Billy, sok ngantri ya tuh ngantri. Billy, tuh Billy dia mau peluk lu, boleh kali gue lu jangan. Boleh kali. Sini-sini Astrid. Kenapa sih Nas kurang peluk doang? Dia kan salah satu fans atau sayang sama Bang Billy. Iya, enggak Pak. Ya ampun kan fans harus baik sama fans Maya. Kamu juga boleh meluk-meluk Dede, no. Ya, pakainya. Ini pemain sinetron lagi ngetop tau. Siapa? Ganteng-ganteng sering gila.